Pantauan pertama ini ada kasus pencurian nih lur. Selang beberapa detik, seorang pemuda menggasak meteran naik nih. Wah, tapi aksi tersebut terekam oleh kamera CCTV. Bro, gak lama lagi ente bakal diciduk sama Pak Polisi. Kita tengok pantauannya di pantauan Bang Jack. Inilah detik-detik seorang pria yang mencuri meteran air yang terekam kamera CCTV Ruko Pet Shop di RT 11 Jalan Bangka, Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi pada Minggu 16 Oktober 2022. Aksi yang dilakukan seorang diri itu dilakukan pada saat subuh. Tak sampai 1 menit, pelaku berhasil menggasak meteran air. Febri, karyawan pet shop tersebut, mencurigai pencurian meteran tersebut sudah diintai pelaku sebelumnya. Dari rekaman CCTV, pelaku tampak lihai mencabut meteran air tersebut. Karyawan baru mengetahui kejadian tersebut setelah minggu pagi saat masuk kerja dan melihat halaman ruko sudah digenangi air yang keluar dari pipa. Selain meteran air di tempat kerjanya, seminggu sebelum kejadian, meteran di ruko dekat TKP juga hilang dicuri. Pagi-pagi pas saya datang sini udah hilang aja itu, udah bocor kan ngalir banjir di situ. Oke. Bang, itu terpantau nggak dari CCTV? Dari CCTV terpantau sih, cuma nggak tahu pastinya jam berapa. Oke, nggak tahu aja pastinya. Bang, informasinya ini sudah terjadi juga ya? Ada bang, sebelumnya ada terjadi juga ini? Ada bang, di situ bang. Itu hilang juga sempat antara seminggu lebih lah. Oke. Berarti perkiraan bisa jadi ini dilakukan saat saat subuh hari bang ya? Karena jam 8 itu sudah mengalir gitu bang. Iya. Udah gimana bang tindakannya ke depannya? Apanya? Apakah sudah melapor polisi atau? Kalau dilapor kayaknya yang di sini bilangnya sudah melapor sih. Sudah melapor. Dimas Sanjaya, Jek TV, melaporkan.